Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil sayyidina wa maulana Muhammadinil Karim wa ala alihi wa ikratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat meneruskan majlis pembacaan kitab Bahrul Bari karangan Syekh Muhammad Idris Ibnu Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih lagi di mukaddimah. Di mukaddimah ni agak dalam sedikit perbahasan yang dibincangkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi, khususnya berkenaan dengan beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama di dalam menentukan status hadis. Jadi tak apa ya, saya ulang-ulang ya, biar saya pun ingat, tidak awak pun lupa kan. Jadi apa namanya, saya ulang-ulang tu, jadi insya-Allah moga-moga kita akan ingat dengan baik biiznillah subhanahu wa taala. Dan kalau ada rezeki nanti setiap kali, kalau contoh kita mengaji ni, siap boleh apa namanya dibukukan tulisan apa nota kaki yang membantu tu, kita cetak. Kita cetak biiznillah. Kita collectlah duit orang apa orang seroja, dapat cukup apa nama untuk cetak untuk 1,000 kitab contoh. Dapat lepas modal, saya balik pulangkan semula modal kepada orang Taman Seroja. Untung saya ambil. Boleh ya? Okey, setuju. Alhamdulillah. Tapi kata Ketua Penghulu tadi lah, kena ada perjanjian. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Apa, kita masih lagi dalam ucapan Al-Imam Ibn Al-Arabi. Ibn Al-Arabi iaitu Al-Qadi Abu Bakr Ibn Al-Arabi. Sebab dalam dunia Islam dia ada dua orang yang namanya disebut Ibnul Arabi. Cuma ada sebagian ulama kata dua orang ni dia beza sikit. Ada seorang nama Ibnul Arabi, ada seorang nama Ibnu Arabi tanpa alif lam. Tapi dia hampir-hampir ada juga para ulama dua-dua disebut Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Jadi dua-dua mazhab Maliki. Dua-dua kebetulannya mazhab Maliki ya. Cuma yang dimasukkan dengan pembahagian hadis sahih iaitu dengan 10 martabat ini merujuk kepada Al-Imam Ibnul Arabi, iaitu Al-Qadi Abu Bakr Ibnul Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi. Kitab Aridah Al-Ahwazi ini juga menghuraikan Sunan At-Tirmizi. Kau tanya Ustaz Nasyur boleh sebutlah. Siapa lagi ulama-ulama, beliau membidang hadis. Udah saya ketua alam ni rasanya. Tok Guru Besar bidang hadis mari pula kan. Lepas ni kita kena tengok siapa nak datang. Mana yang dibolehkan datang, mana yang tak boleh datang. Kita kena buat borang begitu. Kalau nak datang juga, ada pengerahnya. InsyaAllah ada pengerahnya. Bismillah. Okey, itu Ibnul Arabi. Al-Qadi Abu Bakr Ibnul Arabi. Dan ada seorang lagi dipanggil Ibnu Arabi juga. Biasanya tanpa alif lam. Ibnu Arabi. Iaitu Al-Ustazul Akbar Muhyiddin. Al-Imam Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Ustaz satu orang ulama besar dalam bidang tasawuf. Cuma Al-Imam Ibn Arabi ni beliau ada kitab beliau yang para ulama kata jangan baca. Antaranya kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dalam tasawuf. Sebab beliau menulis kitab ini dengan bahasa yang hanya dapat difahami dengan baik bagi mereka yang mendalami ilmu tasawuf dengan begitu dalam. Kita yang baca pening kita. Contoh apa kata beliau? Iblis ni Rasulullah. Tak terkejut kita. Sudah. Alim ke kafir orang ni kan. Iblis Rasulullah. Tapi bila kita tanya pada para ulama, apa maksud Syekh Muhyiddin Ibn Arabi? Dia kata yalah. Sebab Rasulullah ni, utusan Allah ni ada dua jenis. Utusan Allah pada kebaikan, utusan Allah pada kejahatan. Utusan Allah pada kebaikan iaitu Nabi Muhammad, Nabi Musa dan juga para Nabi yang lain. Iaitu mereka ni utusan Allah untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ada satu orang lagi, atau satu makhluk lagi, dia ni tujuannya mengajak manusia ke kejahatan. Jadi itulah iblis dan juga kuncu-kuncunya. Jadi kalau kita baca sekali harung itu, yang kata kita tak, saya pun tak berani nak baca. Hingga guru saya, Fadilatul Syekh Husaini bin Ushdi kata,
Siapa baca kitab ni tak faham, jumpa saya. Katanya beliau lah, bukan jumpa Hairul Nizam ni, jumpa Syekh Yusri. Tak faham jumpa beliau, beliau nak terangkan mana yang tak jelas. Sebab bahasanya agak dalam dan banyak orang salah faham, sehingga ada para ulama yang mengambil sikap Ibn Arabi ni ada masalah. Sampai ada yang mengkafirkan beliau. Sebab itu macam ayat tadi lah. Tapi maknanya di sisi ulama-ulama sufi, Imam Muhyiddin Ibn Arabi ni antara ulama besar dalam bidang kesufian. Beliau kata silapnya daripada Andalus. Kata silap daripada Andalus. Imam Ibn Arabi yang apa namanya ni. Daripada Andalus kalau saya tak silap ni. Kalau saya tak silap ni lah. Kalau saya tersilap, silap lah. Okey. Baik, kita balik kepada Ibnul Arabi yang seorang lagi. Iaitu seorang qadi, seorang hakim. Dan dia bermazhab Maliki. Dan dia ada kitab huraian terhadap hadis Rasulullah SAW. Iaitu namanya Aridatul Ahwazi. Al-Imam Ibn Arabi yang sufi tu pun ada juga kitabnya. Saya tengok semalam pergi ke pejabat di Ruak Jabi, kutulang kawan sambil-sambil buat pejabat tu, dia jual kitab-kitab Arab dia. Ada lebih kurang macam-macam kitab. Lebih terbaiknya dia kot. Karya Ibn Arabi sendiri. Baik, kita balik semula. Kita ulang balik. Kata beliau, hadis sahih ini ada 10 martabat. Ada 10 martabat. Yang pertama apa dia? Sahih mutlak. Sahih mutlak ni iaitu, kita ulang-ulang balik. Sampai saya pun boleh ingat sikit-sikit. Sahih mutlak iaitu hadis sahih yang ada di dalam sahih Al-Bukhari juga sahih Muslim. Iaitu kedua-duanya meriwayatkan hadis ni. Sebab ada hadis Sahih Bukhari tak ada dalam Sahih Muslim. Ada hadis dalam Sahih Muslim tak ada dalam Sahih Bukhari. Maksudnya hadis Sahih Bukhari tak ada dalam Sahih Muslim. Ada. Ada hadis Sahih Muslim tak ada dalam Sahih Bukhari. Ada. Tapi ada hadis yang bila kita tengok dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim ada. Okey, hadis yang ada dalam dua-dua kitab ini dipanggil sebagai Sahih Mutlak. Maknanya paling tinggi sekali yang inilah. Darjat sahih dia. Dan ada para ulama kita menghasilkan karya Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaikhan. Iaitu hadis yang mengumpulkan, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, sahih dengan nakal adil seorang. Yang ini pecah tiga. Kalau kita ingat lagi, yang kedua ni pecah tiga. Apa dia? Ada seorang tabi'in, dia ada seorang je anak murid yang meriwayatkan hadis daripada dia. Walaupun mungkin anak murid dia ramai, tapi yang menyampaikan kepada golongan yang keseluruhnya ada seorang je. Ada seorang tabi'in, dia seorang je. Dia ada seorang je anak murid. Tak ada mana anak murid yang lain yang menyampaikan hadis kepada orang lain. Lepas tu, dua dah. Yang ketiganya, waktu pecahan yang ketiga ada 10 martabat, pecahan ketiganya, tapi masih lagi termasuk dalam yang kedua, sahih dengan nakal ada seorang, iaitu ada seorang sahabat Nabi, bila kita tengok mana-mana hadis pun, seorang je perawinya. Seorang saja anak muridnya yang meriwayatkan hadis daripada sahabat tadi. Yang tiga dah. Okay. Yang keempat, iaitu hadis yang dia ada keistimewaan, iaitu hanya anak sahaja yang mendengar hadis daripada ayah, manakala ayahnya pula hanya dia sahaja mendengar hadis daripada datuk si anak dia. Maksudnya ayah dia lah. Anak kepada ayah, ayah kepada ayah. Begitu. Tengok orang lain tak ada. Tiga, dia sama je. Cari mana pun, mesti lalu. Daripada fulan, daripada ayahnya, daripada datuk. Hanya ni, dah empat lah. Kemudian yang kelima yang disebut di sini, iaitu sahih syaz dengan ketiadaan syawahid. Disebut ni yang ketiga, tapi bila kita kira, dia jadi yang kelima lah. Iaitu, satu orang yang meriwayatkan hadis daripada tuan gurunya, orang lain pun dengar juga hadis tu. Tapi kebetulannya, dia seorang yang cerita benda tu. Orang lain yang juga belajar pada tuan guru, dia tak cerita pula. Padahal kalau ada hadis yang lain, orang lain pun cerita juga. Dia beza dengan tiga yang sebelumnya. Tiga yang sebelumnya memang cari mana-mana hadis pun, dia hanya ada ikut laluan tu je. Yang ni contoh, saya cerita pada tuan-tuan. Ramai dengar. Lepas tu orang ni pernah cerita kepada kawan dia di lubuk. Oh, dulu saya pernah dengar ada satu orang di Taman Seroja Nur Hairul Nizam, dia cerita gini. Orang lain pun cerita benda yang lain. Macam-macam cerita disampaikan kepada orang melalui ramai pendengar yang dengar daripada saya. Tapi kebetulan dalam ramai-ramai tu ada satu orang. Dia cerita, saya dengar daripada Hairul Nizam tu, dia khabar. Dia ni dulunya, dia cerita dulunya pernah datang ataupun pernah
berkenan dengan orang lubuk sebelum kahwin dengan orang lubuk. Contoh tak? Contoh. Memang betul pun. Saya kenal Ayah Lub sebelum saya tahu rupanya Ayah Lub dengan Pak Dak. Masa tu pun tak tahu kepada apa namanya bapak saudara kepada orang rumah saya. Orang rumah saya pun saya tak kenal lagi. Kalau saya kenal, saya tahu masa tu. Masa jumpa Ayah Lub masa tu pun saya berminang. Cara tu mana ya? Tapi baru tahu lambat sikit lah. Saya pun cerita pada tuan-tuan ramai ni, dengar ni. Tiba-tiba katakan lepas 20 tahun akan datang, ada seorang je daripada ramai-ramai ni cerita benda. Orang lain tak cerita pula. Akhirnya jenis yang 50 akan datang, dia tengok balik cerita ni dapat berapa? Dapat berapa orang. Sedangkan saya ni cerita ni ramai berapa orang. Jadi ini dipanggil sahih syaz dengan ketiadaan syawahid. Hanya seorang je cerita, tak ada pula orang lain yang menyokong cerita ni daripada kawan-kawan dia. Yang sama-sama mendengar daripada sekumpulan tertentu. Dah lima dah. Dan yang keenam, yang telah kita bincang juga, iaitu mursal. Hadis mursal. Hadis mursal, kalau ikutnya hadis dhaif lah. Iaitu katakan seorang tabi'in terus sebut Rasulullah bersabda. Sedangkan tabi'in mana pernah bertemu dengan Rasulullah. Kalau dia pernah bertemu dengan Rasulullah, dia tak jadi tabi'in, dia jadi sahabat. Tiba-tiba dia sebut qala Rasulullah. Maka hadis ini sepatutnya dhaif. Sebab kita tak tahu siapa orang tengah-tengah. Adakah sahabat ataupun adakah tabi'in macam si tabi'in ni, yang tabi'in yang kedua tu pula baru dengar pada sahabat. Ada juga kadang-kadang tabi'in dengar pada tabi'in yang kedua. Tabi'in yang kedua dengar pada tabi'in yang ketiga pula. Tabi'in yang ketiga baru dengar pada sahabat. Tak tentu juga dia punya jalan cerita tak sampai tu, dia mengikut siapa. Jadi kerana kita tak tahu siapa orang yang tengah-tengah tu, maka para ulama' sebahagiannya ataupun kita boleh kata majoritinya mengambil pendirian kita hukum hadis ni dhaif. Lebih selamat daripada kita tersilap mengatakan halal dan haram sedangkan hadis tu rupa-rupanya orang tengah-tengah tu dia tu kaki lupa. Macam Hairun Nizam contohnya. Terlupa memanjang. Dah sampai ke surau. Dah semayang. Laptop pula tak bawa. Pergi mengambil laptop. Alhamdulillah. Ambil laptop je. Kalau laptop terlupa sampai sini, Allah, terlupa pula satu lagi. Tiang laptop. Pergi mengambil tiang. Memang tuan-tuan baca terus kitab Bahrul Mazi kita. Ini bukan Bahrul Mazi. Ini Bahrul Nisyan. Lautan kelupaan. Lautan kelupaan. Baik, hadis mursal. Patutnya dhaif. Tetapi dalam Sahih Al-Bukhari, bila sebut hadis mursal, ada dalam Sahih Bukhari. Itu semalam kita dengar daripada Sayyidina Urwah bin Az-Zubair. Sayyidina Urwah bin Az-Zubair meriwayatkan kisah tentang Rasulullah meminang Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan bertanya, boleh tak saya ingin berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah. Kalau kita tengok hadis lain, kerana Rasulullah diperlihatkan dalam mimpi baginda bahawa Sayyidina Jibril mendatangkan satu lembaran. Di lembaran tu ada gambar. Kata Sayyidina Jibril, ini isteri kamu di dunia dan akhirat. So, tengok gambarnya Sayyidatuna Aisyah. Jadi kalau ada orang, kalau orang Islam lah, kalau orang bukan Islam mungkin dia tak setuju juga. Tapi kita orang Islam, saya berada Al-Quran dan juga hadis. Kalau ada kata, kenapa Rasulullah jauh beza tu Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah. Kenapa boleh kahwin macam tu? Kita jawapan kita sebagai orang Islam mulanya, ini arahan Allah. Dan Allah yang mengarahkan. Takkan Tuhan. Takkan Tuhan nak semua benda yang tak betul. Kemudian takkan Nabi nak lawan perintah Tuhan. Tapi untuk orang bukan Islam, kita baliklah dengan reason-reason yang boleh diterima oleh mereka. Sebab macam di India baru ni pun, itu juga ceritanya. Dan banyak kali dah, saya pun dah pernah tulis tentang artikel kenapa Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah. Tapi belum diterjemahkan lagi dalam bahasa Hindu. Kalau tidak, kita hantar ke utusan Malaysia di India. Biar kawan tu baca. Kenapa? Apa hikmah Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah? Tapi kalau tengok cerita ni, adalah Sahih Bukhari. Tapi Sayyidina Urwah tabi'in. Tabi'in tak jumpa Rasulullah. Walaupun ayah dia sahabat. Dia lahir lepas wafatnya Nabi. Tapi bila kita tengok balik apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, walaupun hadisnya mursal, pada hakikatnya dia bersambung sanad. Dia cari balik Sayyidatuna Aisyah sendiri yang cerita kepada Sayyidina Urwah apa yang berlaku dalam proses peminangan Sayyidatuna Aisyah tersebut. Itu hadis mursal yang disebut oleh Al-Bukhari dan juga Al-Muslim. Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi dia jadi hadis yang kuat balik. Walaupun pada asalnya dia adalah hadis yang dhaif kerana dia mursal. Dan hadis yang ketujuh, hadis mudallas. Iaitu contohnya ada banyak, kata Syedrih pun, banyak jenis hadis mursal ni. Ambil satu contoh. Satu orang yang dia ni pernah bertemu dengan satu orang, dia pernah berjumpa. Contoh, tapi dia kebetulannya bila kita tengok, ada cerita dia dengar sungguh daripada orang tu.
ada cerita dia tak dengar daripada orang, tapi dia dengar daripada kawan dia yang juga belajar daripada orang tu. Contoh katakan saya lah, macam kita buat contoh semalam. Tapi kebetulannya saya dengan Syekh Wahbah tu tak pernah bertemu. Okey, ambil satu contoh. Saya dengan Syekh Ma'bad. Ada satu orang ulama besar di Al-Azhar sekarang ni nama Syekh Ma'bad. Orang besar dalam bidang ilmu hadis. Cuma saya pernah bertemu. Beliau pernah lalu depan saya. Saya pun pernah bagi salam kepada Syekh Ma'bad. Pernah semayang Jumaat. Tengok beliau semayang Jumaat. Orangnya kecil. Pernah bertemu. Tapi kebetulannya saya tak pernah dengar daripada beliau sebarang ucapan. Jadi katakan saya pernah dengar. Katakan ni cerita yang tak berlaku lah. Tapi katakan saya pernah dengar beliau bercakap. Tapi dalam masa yang sama saya juga banyaknya tak dengar. Kerana saya terlibat dalam kelas yang lain. Okey. Lepas tu saya cerita pada anak-anak murid. Sesungguhnya Syekh Ma'bad telah berkata. Dan bila orang kaji, tak semua dia dengar daripada Syekh Ma'bad. Ada dia dengar daripada orang lain. Jadi ketika itu ada keraguan. Dia dengar daripada siapa? Dia dengar direct ke? Dia dengar daripada orang lain yang dengar daripada Syekh Ma'bad. Jadi kalau saya sebut, qala fulan, ataupun kisah ini saya riwayatkan daripada Syekh Ma'bad. Kalimah daripada tu masih ada dua kemungkinan. Sama saya dengar terus, atau saya dengar melalui orang lain. Jadi kalau begitu, orang yang jenis macam ni, dia panggil mudallis. Jadi hadisnya dipanggil mudallas. Itu Ustaz. Kalau tersalah menyebut kekabur tu Ustaz. Saya bukan bidang hadis. Tapi itulah Syekh Idris yang menyebut, mau tak mau kena tahulah juga. Kalau tidak, kalau saya tak tahu, macam mana saya nak nerang kitab ni ke tuan-tuan. Jadi dengan berkat kitab ini, study jugalah kita. Benda yang kita pernah belajar sebelum ni. Tapi kalau macam Ustaz Nasyur, memang itu bidangnya. Tidur pun rasa mimpi itulah. Rasanya itulah. Memang bidangnya. Okey, itu yang ketujuh. Maknanya kalau rawi yang dia ni mudallis, kalau dia kata saya dengar daripada Syekh Ma'bad, bila tengok hari itu tak ada pun dia. Ketika itu perawi ini terus hadisnya dianggap sebagai hadis maudhu', hadis penipuan, sebab dia pernah menipu dalam periwayatan hadis. Terus tak terima, sebab walaupun kemungkinan dia dengar sungguh, katakan adalah hadis-hadis lain dia dengar, tapi disebabkan dia ada kes walau sekali, bye-bye. Tak berani dah nak ambil hadis berdiri sebab kemungkinan dia ada melakukan pendustaan. Tapi dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, perawinya tak ada yang berdusta. Baik, yang ke-8. Yang ke-8 ni kita tak masuk lagi kan? Hari ni kita masuk yang ke-8. Al-Fatihah kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala sayyiduna al-Imam al-Syaikh Muhammad Idris ibn Abdul Rauf al-Marbawi al-Minangkabawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء بحر الماذي وسائر مصنفاته وشراحها اللهم امين. Moga Allah memberkati beliau, anak murid beliau, guru-guru beliau, dan siapa saja yang membaca kitab Bahrul Majid, maksud kita lah, dan sesiapa saja yang membaca mana-mana karya beliau dan yang menghuraikan karya-karya beliau sampai ke hari kiamat, Allahumma amin. Kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Majid yang kelapannya betul ya? Kalau ada beza, walau tertinggalnya pun tuan-tuan khabar. Takut saya yang tersilap salin. Yang kelapannya, sahih yang dipersalah-salahkan orang akan periwayatnya padanya. Dan pada tiap-tiap kitab, jumlah daripadanya. Apa maksudnya? Kalau saya baca ni, saya pun dah tak ingat dah apa dia. Saya pun tengok nota kaki boleh. Apa saya tulis. Selesai, dapat jawapan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah. Seorang ulama, seorang yang mendengar hadis, dan dia ni adalah siqah. Siqah ni memang tidak melakukan dosa besar, tidak melazimi dosa kecil, tak buat perkara yang tidak haram tapi masyarakat tak boleh terima. Jalan tak berbaju contoh. Dia baca hadis, baca Bahrul Majid. Udahnya pergi ke kebun dengan tak pakai baju. Dia kata tu aurat. Bila baca khutbah, dia pakai singlet je. Ini gila punya orang. Tapi dia kata, dia bukan benda haram. Okay? Tapi orang macam ni, dia punya cerita kita tak terima. Kalau ikut dalam bidang
hadisnya dia agak ketat supaya pastikan orang tu memang tak ada masalah, tak timbul keraguan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang siqah. Secara bersambung sanadnya, main dia bukan hadis mursal. Dia bukan tiba-tiba orang ni dengan orang ni, dia ni mana pernah bertemu. Orang ni dengan orang ni, orang ni mati sebelum orang yang menyebut daripada fulan bin fulan, sedangkan yang mengata daripada fulan tu, dia dengan si fulan tu, fulan tu mati 10 tahun sebelum dia lahir. Jadi masih ada keraguan. Ini tak macam tu. Dia semua elok dah. Yang bersambung sanadnya sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya hadis ini dipanggil oleh para ulama hadis dan juga ulama usul fiqh contohnya sebagai hadis mursal. Dipanggil hadis mursal. Hadis musnad. Ataupun muttasil, hadis yang bersambung. Hadis yang bersambung. Muttasil ni main bersambung. Muttasil, munfasil berbeza pula. Muttasil maknanya muttasil bersambung, munfasil bercerai. Bercerai ni panggil munfasil. Kalau muttasil maknanya bercantum. Sudah saya terdelik. Kenapa? Bahaya menyembang ketika menulis. Lepas tu orang yang menulis ni, dia kena fokus. Bahasa mengantuk, tidurlah dulu. Bahaya kitab dia. Lepas tu kadang-kadang kitab nampak siap. Dah, yang menulis tak larat, dia tidur dulu. Okey. Dia bersambung sana sampai kepada Nabi. Namun para perawi lain yang juga siqah meriwayatkan hadis itu secara mursal. Dia cerita dia bersambung. Kita tengok fulan bin fulan sampai kepada Nabi. Orang lain cerita yang sama juga. Tapi berlaku irsal. Dia tak sebut sampai daripada sahabat kepada Nabi. Tapi daripada tabi'in kepada Nabi. Hanya ada satu orang je. Dia punya jalur dia tu sambung sampai ke Nabi secara bersambung. Yang ni lah yang dimaksudkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah sahih, yang dipersalah-salahkan orang akan periwayatnya. Banyak orang lain membaca hadis ini, meriwayatkan hadis ini secara tidak bersambung. Dia seorang yang contoh yang meriwayatkan hadis ini secara bersambung sanad sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Apa contohnya tuan-tuan? Contohnya hadis yang berbunyi, man sami'an nida'a falam yujib fala salata lahu illa min uzrin. Siapa yang telah mendengar azan tapi tak menjawab. Maksud dia apa? Azan ni orang panggil datang ke masjid. Bukan azan ni sambil nak beritahu waktu, tujuannya nak ajak orang pergi ke masjid. Ajak. Baiknya Tuhan ni. Sampai mengajak kita, marilah. Tiba-tiba dia tak jawab. Dia tak mau pergi contohnya. Fala salata lahu, maka tidak ada salat bagi. Kau tengok hadis ni, tak sah ke? Sebab tu baca hadis Rasulullah, kalau untuk ambil hukum fiqah kena tanya pada para fuqaha. Kalau ikut hadis ni, fala salata lah, maknanya tak ada salat bagi. Maknanya tak sah semayang ke? Tapi mazhab kita tak faham gitu. Semayang sah. Tapi maknanya rugi, dia tak dapat pahala yang sepenuh. Takkan dia tak semayang. Padahal dia semayang. Sebab pahalanya korang sangat berbanding dengan orang yang semayang di masjid Jumaat. Man sami'an nida'a falam yujib fala salatalah. Tapi kalau ada keuzuran tak apa. Illa min uzir. Melainkan kalau ada keuzuran. Contoh, anak habis kelas pukul 4:30. Udahnya 4:30 dia tengok esrohai dah buka, dah pagar. Tapi mengambil anak. Ambil anak, lambat pula si anaknya. Sampai-sampai dia suruh di rumah, dah 5:10 caranya. Itu contoh untuk menyatakan keuzuran. Kenapa tak pergi sembahyang asar tadi? Bukan tak nak pergi. Mengambil anak di lubuk. Lepas tu seorang tu babak selipar dah rosak, ada kena belah nyinggah ke kedai. Jadi macam-macam. Ada orang di belakang tu, kau tak percaya. Sudah tidur. tidur. Okey. Jadi Nabi kata, man sami'an nida'a falam yujib fala salatalah illa min uzrin. Abawi, suruh adik jangan tidur macam tu. Jagi kang, keluar pula lautan-lautan Hindi yang ada. So dia tidur baring. Baring sungguh-sungguh. Gerak dia. So dia penamanya. Abawi kata, Ahmad suruh bangun. Sekarang kang, baba dia pula lepas habis mengajar, kena bawa timber. Ahmad Abum. Abum. Baring. Okey, selesai. Ahmad baring, Ahmad. Tak apa baringnya.
Diriwayatkan oleh Adi bin Sabit. Tengok hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Sabit. Daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair sahabat Nabi. Sa'id bin Jubair inilah yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf astagfirullah. Allahuakbar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh beliau sebelum beliau jatuhkan hukuman bunuh lah. Dia kerana apa? Biasalah. Kadang-kadang orang alim ni bila sebut benda betul. Mari orang tak suka nak kabur benda. Sampai kata siapa nama Hajjaj tanya kepada dia sebelum bunuh tu. Siapa nama kamu? Dia kata nama aku Sa'id. Tak, engkau bukan Sa'id. Sa'id ni orang yang bahagia. Engkau Syaqi, orang yang celaka. Dia kata, sejak bila pula engkau tahu mak aku bagi nama aku apa? Gerah tu. Memang berani dia. Akhirnya tu hukum pancung masa tu. Jadi, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'id Ibn Jubair. Kalau tak silap ni, beliau lah orangnya. Sa'id bin Jubair. Kalau tak silap ni. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Abbas. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas diriwayatkan hadis ni daripada Nabi. Itu dia punya jalur cerita dia. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Adi bin Sabit. Adi bin Sabit diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Sayyidina Abdullah Ibn Abbas diriwayatkan daripada Nabi. Tetapi kalau kita tengok jalur lain, yang cerita ni ada juga dalam kitab-kitab hadis. Tapi tak melalui Adi bin Sabit. Baru ulama' lain meriwayatkan hadis ni daripada siapa? Maafkan saya. Dia ikut riwayat lain. Tetapi dia akan pergi kepada Sa'id bin Jubair terus daripada Nabi. Maknanya hanya satu riwayat je. Riwayat Adi bin Sabit saja. Dia menyatakan dia ambil hadis daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ambil daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ambil daripada Nabi. Tapi kalau orang lain, kawan-kawannya meriwayatkan hadis ni daripada Sa'id bin Jubair terus daripada Nabi. Sedangkan Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in. Mereka tak bertemu dengan Nabi. Hanya bertemu dengan sahabat Nabi. Beliau pun bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas contohnya. Jadi hadis ini yang dimaksudkan yang diperselisihkan para ulama' pada periwayatan. Okey? Dan pada tiap-tiap kitab jumlah daripadanya. Maknanya hadis macam ni kita akan jumpa dalam macam-macam kitab. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada mungkin. Tapi Sahih Bukhari tak pastilah. Tapi disebut secara umum ni disebut dalam kitab. Dalam kitab-kitab para ulama hadis kita akan jumpa banyak hadis yang jenis ke-8 ini. Baik. Yang ke-9. Tinggal nak 10 lah. Dia di 10 bahagian. Yang ke-9 hadis mubtadi'. Mubtadi' ni itu orang yang buat bid'ah. Berlaku bid'ah. Orang yang mengajak masyarakat kepada bid'ah. Yang ke-9 hadis mubtadi'. Semalam pun dah ditanya soalan tentang bid'ah. Cuma bila sebut hadis mubtadi' ni biasanya dalam perbahasan hadis iaitu maksudnya orang yang menyeru masyarakat kepada pemikiran bid'ah. Contoh macam Mu'tazilah dulu. Ajak orang kata apa namanya kita sendiri yang buat perbuatan kita bukan Tuhan yang buat. Ada pemikiran macam tu. Contoh macam golongan Mujassimah. Golongan Mujassimah dia kata dah Tuhan kata Tuhan di langit, Tuhan kat langit lah. Allah Ta'ala memang zatnya di langit. Yang ni bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah. Sebab Ahlus Sunnah menafikan Tuhan bertempat dan mempunyai lokasi. Jadi, ini contoh hadis mubtadi'. Ataupun golongan Syiah. Orang-orang Syiah yang ajak kita supaya berpegang dengan golongan Syiah. Golongan Syiah ni maknanya secara umumnya mereka tidak bersetuju dengan pelantikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman menjadi khalifah. Bahkan yang teruk-teruk yang awal-awal itu lagi teruk. Ada yang kata apa namanya Sayyidina Omar sampai pukul Sayyidatuna Fatimah sampai gugur anak. Adalah cerita karut yang mereka saja reka-rekakan untuk mewujudkan kebencian di kalangan masyarakat terhadap para sahabat Nabi alaihissalam. Kita Ahlus Sunnah tidak. Kita sayang kepada semua para sahabat Nabi. Apatah lagi Sayyidina Abu Bakar. Apatah lagi Sayyidina Omar. Sebab Sayyidina Rasulullah sendiri telah menyatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan ramai kepada sahabat. Ini semua orang yang akan ke syurga Tuhan. Orang yang mendapat keredaan Allah dan keredaan bagi Nabi SAW. Jadi maknanya dia bawa pemikiran yang bercanggah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi jenis yang ke-9 ni macam mana? Hadis mubtadi'. Maknanya ulama' yang meriwayatkan hadis tu adalah seorang mubtadi'. Orang Syiah contoh. Dia ulama tapi Syiah. Tetapi disebut di sini yang tiada dikatakan kepada bid'ahnya. Dia seorang-seorang je. Dia tak ajak orang lain. Muh kita join Syiah. Tak, dia seorang-seorang dia je. Kita tahu dia tu Syiah tapi dia tak pernah ngajak orang kepada Syiah. Cuma dia ni orang baik. Akhlak baik.
tak buat dosa besar, tak melazimi dosa kecil, perangainya bagus, dia tidak buat benda-benda yang bercanggah dengan kebiasaan masyarakat, contoh macam jalan tak pakai baju tu contohnya, dan dia ni pula kekuatan hafalan ni sangat hebat, dan dia tidak terkenal sebagai orang yang berdusta, orang yang bagus, cuma masalah akidah dia je berlaku. Boleh tak, adakah hadis ulama yang masalah akidahnya ni tak akidah Ahlus Sunnah, adakah dia ini diterima hadisnya ataupun tidak? Apa kata Syekh Idris Al-Marbawi? Dan sebenarnya ini adalah terjemahan beliau terhadap kalam Al-Qadi Abu Bakr Ibn Al-Arabi. Dan di dalam sahih, dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, daripadanya jumlah pada syawahid. Dan nadir pada usul, istimewa pada lain daripada ahkam. Dan di dalam sahih daripadanya jumlah pada syawahid, dan nadir pada usul, istimewa pada lain daripada ahkam. Okey, kita tengok apa maksudnya tuan-tuan. Maksudnya dalam sahih Bukhari, sahih Muslim ada hadis begini. Tapi dalam isu apa disebut di sini, syawahid adalah kata jamak bagi syahid, yang bermaksud hadis yang bukan hadis utama dalam sesuatu bab. Sebaliknya hanya hadis tambahan yang disertakan di dalam bab berkenaan. Sebagai peringatan, wujud perbezaan antara istilah syahid dan mutabik. Ini di sisi ulama-ulama hadis dibincang agak dalam lagi. Secara mudahnya, kalau kita baca Sahih Bukhari contohnya, dia ada babu kaza wa kaza, lepas dia sebut bab sekian-sekian, dia terus datangkan hadis. Hadis mula-mula tu adalah hadis utama. Hadis yang didatangkan yang nombor dua pula, mungkin hadis itu tidak sekuat hadis yang pertama. Jadi kata Syekh Idris Al-Marbawi dalam menterjemahkan kalam Al-Qadi Ibn Al-Arabi, hadis yang perawinya adalah orang yang beramal dengan bid'ah ni, kalau dia okey, Imam Bukhari dan Muslim kalau ambil riwayatnya, akan dijadikan sebagai hadis syahid. Bukan hadis utama, hadis nombor 3, nombor 4. Sebab hadis yang mula-mula tu hadis yang paling kuat sekali. Jadi dia tidak dijadikan sebagai hadis utama. Tapi hadis yang lain dijadikan sebagai hadis utama, dia ni hadis sokongan. Dan nadir pada usul. Apa maksud nadir pada usul? Usul adalah kata jamak bagi asl. Dalam bahasa Arab, aslun, aslan, usul. Kalau satu dipanggil aslun, dua aslan, tiga usul. Usul ni maksud dia, usul di sini bermaksud hadis yang diletakkan di dalam sesuatu bab sebagai hadis-hadis utama. Hadis utama yang mula-mula sebut selepas bab sekian-sekian. Terus hadis yang mula-mula disebut, itu dinamakan hadis usul. Yang ni sangat jarang. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, ulama-ulama lain menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bid'ah tadi sebagai hadis utama. Jarang sangat-sangat. Kalau nak diterima pun, dia akan jadikan sebagai hadis yang kedua, ketiga. Dia bukan hadis utama. Nadir tu maksudnya jarang. Jarang sangat-sangat. Kita orang Melayu guna kalimah nadir. Tak ada. Nadir. Mereka kena tulis juga tu sebab saya takut orang. Tapi kalau orang mengaji agama memang sebut nadir tu sebab dia kalimah Arab. Nadir. Nadir. Jamak dia nawadir. Nawadir. Mereka nadir ni orang tak nampak, orang tak jelas maksud dia. Nanti saya betulkan, saya datangkan sikit dia punya apa maksud dia. Dan nadir pada usul. Jadi usul kita tahu, syawahid kita tahu. Syawahid hadis yang nombor 3, nombor 4, nombor 2. Hadis bukan hadis utama. Maknanya ada juga hadis ini, hadis perawi yang bid'ah ini, disebut sebagai hadis yang kedua atau ketiga atau keempat dalam satu bab. Sangat jarang dijadikan sebagai hadis utama, istimewa pada lain daripada ahkam. Apa maksudnya? Okey. Ahkam adalah kata jamak bagi hukum. Hukum hakam lah. Tapi apa maksud istimewa pula? Istimewa pada lain daripada ahkam. Saya cuba-cuba cari, tak jumpa. Udahnya saya tanya pada dua orang guru saya. Jadi Alhamdulillah, kita masa cari tu, masa tu saya tak kahwin lagi dengan orang Lubuk. Tak kahwin lagi ya, Alhamdulillah. Tapi ditulis lah masa tu. Saya kata, menurut Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi Al-Hassani dan Fadilatul Syekh Said bin Syamsul, saya tanya dua orang guru saya ni sebab ada teks Arabnya. Sebab kalau Ibn Arabi, saya kata ni apa maksud Syekh, saya tak faham. Dua-dua orang ni terang makna yang sama. Kata ni apa? Maksud dan di dalam sahih daripadanya jumlah pada syawahid dan nadir pada usul, istimewa pada lain daripada ahkam adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang mubtadi'. Tadi ni pelaku bid'ah tadilah, orang yang beramal dengan bid'ah tadi,
ada dimuatkan di dalam kitab-kitab sahih dalam jumlah yang sedikit. Itu maksud dia, dalam jumlah tak banyak pun, sikit. Hadis yang diriwayatkan oleh mereka dalam kitab-kitab sahih hanya sebagai hadis-hadis tambahan, iaitu hadis syawahid sahaja, dan terlalu jarang dijadikan sebagai hadis-hadis utama, iaitu hadis-hadis yang terus diletakkan selepas disebut bab sekian-sekian. Dan hadis yang diriwayatkan oleh mereka dalam kitab-kitab sahih hanya berkisar mengenai hadis-hadis yang tidak berkaitan dengan hukum hakam. Fiqah. Maknanya tentang amalan-amalan, galakan untuk kita buat benda baik. Untuk hukum hakam, sebab dia berkait dengan halal haram, tidak akan didatangkan oleh ulama-ulama sebagai hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Muqtadi. Sebab bila dia itu seorang yang bermasalah sudut akidah, walaupun dia tu orang baik, walaupun dia tu orang yang kuat apalan, tapi masih ada timbul sedikit keraguan sebab akidahnya bermasalah. Takut nanti dia kot dalam kebetulan tengah-tengah dia ruai adik tu, tiba-tiba mari dia punya akal dia tu untuk buat benda tak elok. Macam mana kita? Kita dah berpegang dengan hadis ni untuk menghalalkan atau mengharamkan suatu hukum. Jadi sebab tu para ulama tidak mendatangkan hadis-hadis hukum yang diriwayatkan oleh perawi yang mubtadi ini di dalam kitab-kitab mereka. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Saya pun ambil semangat Syekh Idris lah. Belajar daripada Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti, dapat maklumat, tulislah kitab Bahru Ngaji. Saya pula ada benda tak faham, tanya guru saya, saya tulis di nota kaki. Sebab tu tak boleh 50% lah. Dia kena 70%. 70%, kena 70%. Mana boleh 50%. Tidak rasa tidak meninggikan darjah ilmu tu, ya, kalau 50%. Kau macam mana Ustaz Syah? Ustaz Syah faham aku. Ustaz Syah 20%. Ustaz Syah 20%. Umur 25 pula kan? Nak 25 pula. Okey. Tok Ketua mesti kata kena sayang. Okey, alhamdulillah, itu yang ada yang dimasukkan dalam hadis yang mubtadi. Ada contoh tak? Ada? Apa contohnya? Saya datang ke contoh tak? Hadis mubtadi saya tak datangkan contoh. Saya dah padam. Sebab macam panjang sangat. Tapi ada ada hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang ada sini contohnya. Ada beberapa orang perawi, sebut di atas kaki, ada beberapa orang perawi, perawi ni ulama hadis lah, yang bukan daripada ahlu sunnah wal jamaah. Dia bukan asyairah, dia bukan maturidiyah. Dia syiah contoh, atau dia mujassimah, atau ikut macam mana pun. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada juga ulama-ulama hadis yang bukan aliran ahlu sunnah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Contohnya siapa? Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim, yang berpahaman murjiah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, hold on.
Allahu Akbar. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رضيت بالله ربا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة القائمة في سيدنا الشرف والدرجة الرفيعة مقام محمد الرفيع إنك لا Okay, saya sebut dari bahagian nota kaki saya, ada beberapa orang perawi yang bukan dari sunnah wal jamaah. Sebab al-sunnah wal jamaah maksud dia al-asyairah dan juga maturidiyah. Sebab mungkin kita dengar biasa al-sunnah, tapi kita mungkin tak jarang-jarang dengar asyairah, maturidiyah. Apa dia ni kumpulan mana pula? Asyairah maturidiyah tu merujuk kepada al-sunnah wal jamaah. Okey, ada beberapa orang perawi yang bukan daripada al-sunnah wal jamaah dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dan Sahih Muslim. Contohnya Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim, dia berfahaman Murji'ah. Murji'ah ni kalau saya tak silapnya, apa ustaz-ustaz eh? Fahaman Murji'ah ingat tak apa dia? Saya dah terlupa dah, memang kita pernah belajar. Mu'tazilah ke? Kejap ke? Tak ingat saya. Saya cari balik. Tapi yang penting dia adalah fahaman yang lari daripada akidah al-sunnah al-jamaah. Eh? Dan seorang lagi namanya contohnya Ubaidullah ibn Musa yang berfahaman Syiah. Cuma walaupun mereka bermasyiah, bukanlah kita, ulama-ulama kita bila mengambil hadis daripada mereka, kerana suka ke syiah, tak. Tapi kerana meriwayatkan hadis ni apabila orang tu dipercaya, okeylah. Sebab tu disyaratkan mubtadi', perawi ulama hadis yang mubtadi' ni, yang berfahaman bukan dengan fahaman al-sunnah ni, dia tak ajak orang lain kepada akidah dia. Kalau dia mengajak, kita tentu juga walaupun dia bagus orangnya, kot, sebab kerana dia fikir nak memanggil orang kepada kebenaran yang dia rasa kebenaran, udahnya dia cipta hadis baru macam mana? Sebab tu kalau dia tak mengajak orang, kita ada sikit lah, insyaAllah dia tak bohong. Dia tak mereka-reka hadis. Tapi kalau dia mengajak orang, kita jadi syiah. Masa tu, ulama' tak akan ambil riwayat daripada dia. Sebab apa? Sebab tak mustahil dia mereka-reka hadis yang menunjukkan kebenaran syiah. Contohnya tadi siapa? Contoh perawi tadi, Muhammad bin Khazim dan Ubaidullah bin Musa. Namun riwayat mereka diterima kerana mereka tidak berbohong di dalam meriwayatkan hadis. Dia memang orang yang ada nilai intelektual. Dia kata walaupun aku contoh bukan al-sunnah, tapi bab hadis aku takkan buat main. Di kalam Nabi contoh, dia takkan buat lebih kurang. Apa yang dia dengar bertuk guru itu yang dia akan cerita kepada orang. Sama ada kena dengan akidah dia ke tak kena dengan akidah ke, itu suku lain, itu cerita lain. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan, saya saja cari tadi lah. Okey, kita tengok ini itulah saya ada program ni untuk senang cari hadis. Kita tengok saya tadi Muhammad bin Khazim dalam Sahih Bukhari takat-takat laju cari ni. 1, 2, 3, ada 3 hadis. Tapi gamaknya mungkin kerana dia sebut Abu Muawiyah. Jadi ada contoh, saya tengok hadis siapa yang membukhari buat. Dalam bab wuduk. Dia sebut, Anubiyu kala haddasana Muhammad bin Mustanna, kala haddasana Muhammad bin Khazim. Maksudnya Muhammad bin Khazim ni guru kepada guru Imam Al-Bukhari. Guru Imam Bukhari. Kala haddasana Al-A'mash an Mujahid an Tawus an Ibn Abbas radiyallahu anhuma kal marran Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi qabrain. Faqala innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min al-baul wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah thumma akhadha jaridatan ratbatan fa shaqqaha nisfain fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan qalu ya rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Hadis yang mungkin kita biasa dengar. Tapi hadis ini rupanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang dia ini bermazhab Murji'ah. Bukan mazhab al-sunnah wal-jamaah. Apa cerita dia? Dia riwayatkan hadis ini sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas cerita, Nabi pernah lalu dua kubur. Yang mana Nabi kata dua-dua ahli kubur ni kena azab. Saya masa dengar hadis ini, saya tanya pada guru saya, Fadilatul Syekh Jamal bin Faruk, adakah ini bermaksud ada sahabat Nabi yang diazab di kubur? Kata ya. Dengan hadis ini antara bukti.
Oh, ada sahabat Rasulullah, sahabat Nabi. Tetapi Allah Ta'ala azab di dalam kubur kerana ada masalah yang mereka lakukan. Dan azab dalam kubur ni dengan tujuan supaya bila dia sampai ke akhirat nanti, dia tak kena azab. Lepas tu kalau ada kaum muslimin, moga-moga kita tak termasuklah. Tapi bila dengar hadis begini, takut juga kita. Ni sahabat Nabi pun kan. Sebab ada benda besar yang mereka buat. Okey. Tapi Allah ampunkanlah biiznillah. Cuma dia punya tu kena juga sikit. Moga-moga kita tak kena langsung lah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dengar hadis begini, remang juga kita. Ke mana nasib kita kan? Dia tak sampai. Saka baik dengan Tuhan. Jangan buat benda yang mereka dua buat ni. Tapi mereka tetap sahabat Nabi. Sebab yang paling mulia di kalangan manusia selepas Nabi-Nabi dan Rasul adalah para sahabat Nabi. Jadi bila Nabi lalu ke dua kubur ni adalah dua kubur sahabat Rasulullah SAW. Cuma tak disebut siapa dekat orangnya. Lalu Nabi mengatakan mereka berdua ni sedang benar-benar telah diazab. Benar-benar sedang diazab. Dan mereka tidaklah diazab disebabkan buat benda yang besar. Iaitu buat benda yang besar pada mata manusia. Pada orang biasa. Tapi sebenarnya dia besar di sisi Allah. Apa dia? Salah seorangnya tak menjaga kencing. Kencing tu kadang-kadang dia kencing lepas tu dia biar. Kadang-kadang dia tak bersihkan elok. Atau lepas kencing kadang dia tak dia tak pastikan. Habis keluar, dia buat lebih kurang. Nak pula orang Arab. Orang Arab zaman Nabi memanglah. Antara tanda kelelakian, kejantanan satu orang lelaki, dia kena kencing berdiri, kena tunjuk depan orang. Orang tengok, baru nampak jantan. Malam-malam, apa Soton ke apa kan? Bagi demo lah, bagi demo. Apa ni? Kencing duduk tu sembunyi. Ada masalah ke? Dia jantan bagi dia. Depan orang, angkat jubah. Orang pun tengok. Baru dapat jantan. Dan memang bila seorang sahabat Nabi masuk Islam, tengok Rasulullah buang yang kecil, saya duduk. Terkejut dia. Apa ni? Cara duduk macam orang buat. Sebab mereka bagi mereka, budaya mereka. Tengok Islam tukar. Kita cuba kita buat begitu. Orang kata ni memang jahiliah punya orang. Tak ada roja. Nunjuk ke orang buka-buka. Kan? Jadi, seorang tu dia tidak menjaga kencing dia. Dan seorang pula suka mengadu domba. Cerita ke orang. Orang ni cakap kamu ni gemuk tu. Dia mengadu dia. Dia tukar menyampai supaya dua orang bergaduh. Orang rasa biasalah. Biasalah orang. Mana ada orang tak kata ke orang. Kita rasa benda tu biasa. Tapi di sisi Allah, benda itu besar. Lalu Nabi pun mengambil satu pelepah kurma. Nabi belah tengah dan Nabi cocok di dua kubur tu. Lalu bila ditanya, kenapa Nabi buat begitu? Kata Rasulullah, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Moga-moga azab kubur itu akan diringankan untuk mereka berdua. Selagi mana dua batang, dua pelepah ini, satu pelepah yang dah dibelah dua, kita dicocok di kubur tu. Selagi mana pelepah ni belum kering, moga-moga selagi itulah mereka ini akan dikurangkan azab mereka. Lalu sebagian para ulama memahami bahawa tasbih tumbuh-tumbuhan akan meringankan azab kubur. Kalau kita tengok di kubur-kubur orang Islam, kita akan tanam pokok-pokok. Ambil pada idea ni lah. Lalu kata guru saya Fadilatul Syaikh Sa'ad bin Sa'ad Jawish Al-Husaini, kalau tak silap ni, kata beliau, kalau tasbih tumbuhan pun boleh menghilangkan, mengurangkan azab kubur, apatah lagi dengan doa daripada orang yang masih bernyawa. Sebab tu kita buat tahlil, kita buat baca doa, kita buat itu, buat ini, kita mohon moga Allah Ta'ala sampaikan pahala pada bulan-bulan. InsyaAllah sampai. InsyaAllah sampai dan insyaAllah akan. Kalau orang tu bermasalah di alam sana, moga-moga kurang dia punya apa namanya masalahnya dengan sebab berkat doa kita. Sebab antara doa manusia dengan doa tumbuh-tumbuhan, siapa lagi tinggi di sisi Allah? Mestilah doa kita yang beriman kepada Allah, yang sujud dan berakal. Tumbuhan walaupun tak buat dosa, tapi dia bukan orang. Dia tidak ada tanggungjawab. Jadi dia itu tidaklah setinggi darjat manusia. Okay. Cuma ada juga ulama kata ini khusus untuk Nabi. Nabi je yang boleh buat begitu. Orang lain tak boleh buat. Tapi dia ada perbahasan, perbezaan pandangan lah. Cuma pandangan yang dipegang oleh ulama-ulama Al-Azhar, Asy'ari dan guru-guru saya sendiri, memang doa kita insyaAllah sampai. Sampai kepada kemati biiznillah. Sebab tu kita orang Melayu buat tahlil, buat doa selamat, minta Allah Ta'ala sampaikan pahala. Dan kita pun bila baca kitab ni Al-Fatihah. Ya Allah, baik sampaikan pahala bacaan Fatihah kami kepada Fulan bin
bulan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Khazim. Taulah kita, oh, orangnya bukan mazhab Ahlus Sunnah tapi diterima hadis. Dan Sahih Bukhari ada, tengok tu. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, Abu Dawud ada, Imam Ahmad bin Hanbal pun ada, Sunan Darimi pun ada, Sunan Ad-Daruqutni pun ada, Mujam As-Saghir pun ada. Maknanya ada macam-macam. Mereka ni tahu, bukan tak tahu dia ni mazhab bukan mazhab. Tapi kerana dia ni orang baik, tak membohong dan tak ajak orang kepada bid'ah dia, maka diterima hadis mereka. Cuma di sini, hadis ini memang hadis yang, kalau kita tengok hadis yang dua Imam Bukhari ini memang hadis tentang ibadah. Tapi kalau kita tengok di sini, walaupun dia dalam kitabul wuduk, dalam isu wuduk, tetapi dia tidaklah pergi direct kepada hukum. Dia macam memberikan kepada kita, hati-hati ya, jangan buat lebih kurang dengan najis ni. Lepas tu jangan nak mengata korang, nak tanya kamu nanti. Maksudnya dia lebih kepada usul-usul kesufian. Dia tidak direct kepada hukum. Kalau kita tengok lagi satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidullah ibn Musa yang bermazhab Syiah. Rasul Bukhari ada, Muslim ada. Tengok tu, banyaklah tu Rasul Bukhari. Bukan satu, dua. Saya pun dah tak terkira lah, tengok. Banyak tu. Turun ke bawah Bukhari lagi tu. Lepas tu Rasul Muslim ada juga. Banyak pula tu. Nabi Daud pun ada. Sunan Tirmizi pun ada. Maknanya hadis beliau diterima walaupun beliau itu bermazhab dengan mazhab Syiah. Kerana bukanlah kita setuju dengan Syiah. Tapi kebetulannya untuk menyampaikan hadis Nabi. Dan dia orang yang tak ada masalah. Dan dia bukan seorang penipu. Maka dia terima lah. Dia bukan akidah dia yang kita terima. Bukan akidah dia yang kita terima. Tetapi hadisnya saja yang kita terima. Contoh kalau kita tengok hadis yang Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidullah ibn Musa yang bermazhab Syiah. Kata Imam Muslim, wa rubi qala wa haddatsana al-Qasi ibn Zakaria qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa. Pun sama juga guru kepada al-Imam, guru kepada guru Imam Muslim. Imam Muslim diriwayatkan daripada al-Qasim, guru beliau, al-Qasim ambil daripada Ubaidullah ibn Musa. Guru kepada guru An Israil an Furatin ya'ni al-Qazzaz عن عبيد الله بن جابر بن سمره قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُمِ بِيَدِهِ. Hadis ni cerita tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah. Kata beliau, kami satu ketika dahulu bila kami sembahyang dengan Nabi, lepas kami selesai bagi salam, kami akan sebut Assalamualaikum, Assalamualaikum dengan tangan-tangan ke. Gitu. Dulu pernah sahabat buat begitu dengan Nabi. Main benda tu pada awalnya boleh. Sekarang tak ada orang buat begitu. Kau buat itu masuk surah apa? Assalamualaikum. Lepas mayang. Innaka hamidun majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dua orang lah. Apa dia ni? Apa ke? Orang terus mayang. Waalaikumsalam. Kan? Apa ke? Okey. Satu hari, mereka pun buat macam biasa. Betul Nabi kata apa? Apa yang isyarat tangan ni? Dah macam ekor kuda. Dah macam ekor kuda. Dah menggepak tangan lepas mayang. Bila kamu habis mayam, sebagai salam, cukuplah kamu memalingkan kepala ke kanan dan ke kiri. Tak perlu nak buat isyarat tangan. Ini satu cara dulu mereka sahabat solat dengan satu cara yang dulunya boleh. Tapi sekarang dah tak boleh. Jadi hadis ini kalau kita tengok diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi kalau ikut hadis ini ada di dalam isu tentang hukum. Ada juga. Maksudnya ada jugalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang bermasalah sudut akidah dan berkait dengan hukum. Tapi tidak dijadikan sebagai hadis utama. Okay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai kita masuk kepada pembahagian yang ke-9. Hadis mubtadi' yang tiada dikatakan kepada bid'ahnya. Dan di dalam sahih daripadanya jumlah pada syawahid. Yang ada di hadis ini yang dijadikan sebagai hadis yang bukan utama. Dan sangat jarang dijadikan sebagai hadis utama. Lebih-lebih lagi, dia biasanya akan diriwayatkan pada bukan berkait dengan hukum, hakam
Fikah. Dan yang terakhir, boleh kita ambil yang terakhir ya? Yang ke-10, hadis padanya rawi yang sangat benarnya lagi ketiadaan hafaz. Dan tiada ia pada Sahih Abi Isa seumpamanya. Hadis padanya rawi yang sangat benarnya lagi ketiadaan hafaz. Apa maksudnya? Tengok nota kaki. Saya tulis nota kaki saya. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, yang betul-betul telah mendengarnya dan telah menulisnya secara betul. Namun perawi ini tidak menghafaz hadis tersebut dan tidak pula memahami makna hadis itu. Ini orang-orang yang seorang yang adil, bukan kaki dosa besar, bukan orang yang biasa buat dosa kecil, jaga maruah. Dia memang betul-betul dengar hadis ni daripada tuan gurunya. Dia dengar dan ditulis. Dia tulis betul. Cuma bila kata-kata, "Syekh, baca syekh, hari ni ambil kitab dia." Main macam kita hari ni. Macam saya contohnya. Sebab tu saya, dalam hidup saya, sekarang ni dah umur 40. Tak lama lagi. Kalau ikut adatnya, 20 tahun lagi, kolu. Ya? 20 tahun lagi, kolu. Tinggal lagi 20 tahun. Quran tak apa, hadis pun tak banyak lagi. Saya buat bagi, okey, 10 tahun yang awal ni, apa Quran. 10 tahun yang kedua, apa hadis. Lepas tu, baliklah. Matilah. Ke bumi lah di Madinah Al-Munawarah. Biiznillah, amin, ya Rab. Ya? Kalau tak dapat di Madinah, lubuk juga rabaknya. Sekali dengan Syekh Idris, boleh nyambung baca dengan Syekh Idris lah. Moh kita share membaca sambung di kubur ya. Kalau tak di Madinah di lubuklah gamaknya. Kawallah kita ya. Okey. Jadi maknanya hadis ini penulisnya mendengar betul-betul Nabi. Dia dengar sama dia bukan Nabi lah. Dia ulama yang terkemudian. Dia dengar betul-betul guru dia. Dia tulis elok tapi kita suruh dia baca dia kata saya tak apa. Kalau okey tak hurai. Hurai pun saya tak faham. Yang saya tahu saya dengar macam ni dan saya tulis sebiji saya dengar. Saya nak mengeluarkan hukum, saya tak reti. Tanya orang alim lah. Saya tukar beritahu je. Apa yang saya dengar daripada guru saya sampai ke Nabi. Tapi apa maknanya, saya tak tahu. Nak suruh saya mengapa, saya tak tahu. Saya bukan kuat apalan. Orang yang macam ni. Hadisnya okey, dia pun okey. Cuma dia tidak ada kekuatan, dia tidak ada hafalan dada. Dia tak mengapa di dada. Dia tulis ni dalam bentuk tulisan. Dan dia pun tak faham hadis apa cerita. Dia bukan orang yang alim dalam memahami hadis. Jadi kata para ulama, ini adalah martabat yang ke-10 bagi hadis sahih. Maka tiada ia pada Sahih Abi Isa seumpamanya. Kalau kita tengok balik dalam Sunan At-Tirmizi, tak ada hadis seperti ini, jenis yang ke-10 ini dalam Sunan At-Tirmizi. Jadi kalau kita tengok kalam Ibn al-Arabi ini ada dalam kitab Aridatul Ahwazi. Saya tengok dalam jilid saya itu, jilid 1, mustad yang ke-13, mustad yang ke-14 ya. Ya, alhamdulillah pada hari ini selesailah kita melihat tentang 10 bahagian hadis. Jadi insyaAllah ada rezeki kita ingat-ingat balik sebab 10 ni jarang-jarang kita dengar. Mungkin kita first time dengar ada 10 martabat hadis sahih. InsyaAllah pertemuan esok, hari ini saya ke Kuala Lumpur kejap. Esok ada program kejap. Habis program, malam ni lepas habis muzakarah nanti saya balik. Tengoklah boleh sampai ke Kajang ke ataupun sampai ke Tapah. Tidur di Tiapah, apa kan? Sebab program ni besok pagi. Pagi pukul 8.30 pagi. Di dekat dengan Kajang, di Ilim. Habis program pukul 1, saya balik pelan-pelan, harapnya sampai. Jadi kalau sampai, insyaAllah, kita kuliah maghrib besok, kita masuk kepada gharib, apa maksud Abu Isa berkata demikian. Sebab ada satu lagi istilah dalam Sunnah At-Tirmizi sebut hadis ini, hadis gharib. Apa maksud pula hadis gharib? Ini sebenarnya yang sesuai terang ni, tak nasyur kita. Tengok Ustaz Rasyid pun dah senyum dah tu. Setuju tu. Senyum tanda setuju. Besok Ustaz Rasyid sambung. Saya dah dengar pula. Yang ketiga, masalah gharib. Apa maksud Abu Isa berkata demikian insyaAllah. Itu saja daripada saya. Moga-moga ada manfaat daripada pertemuan kita pada hari ini. Bahasan kita hari ini dia terlalu menjurus. Dia terlalu mendalam dalam ilmu hadis. InsyaAllah. Sampai dalam mungkin pertemuan-pertemuan akan datang, kita akan lebih santai sikit lah sebab dia akan terus kepada hadis, terus kepada apa yang dapat diambil daripada hadis. Sebab awal-awal ni Syekh Idris nak terangkan sikit. Bagus juga begitu, kawan-kawannya taklah kita belajar hadis saja, kawan-kawan tahulah juga. Dia sebut hadis mudalah, tak adalah abda tu. Belah lalu, hadis mursal. Okay. Kita dah biasa dengar InsyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Rasanya tak ada yang boleh tanya soalan kot. Kalau ada soalan, kita tangguh ke esok. Kita tangguh ke esok. Bismillah.
kita tangguhkan, di live pun tak ada orang tanya soalan. Di live pun tak ada orang tanya soalan. Okey. Alhamdulillah, semoga diberkati Allah dan dimuliakan Allah, kita tangguhkan majlis kita dengan selawat kepada Nabi. Kata para ulama, kenapa ni? Kenapa biasa kita selawat? Sebab memang ada hadis, majlis-majlis yang tidak ada padanya selawat kepada Nabi itu seperti majlis yang busuk. Busuk macam bangkai. Sisi Allah. Jadi kita nak majlis kita wangi dengan selawat. Yang kedua, kita mula tadi, saya mula dengan selawat. Kita tutup dengan selawat. Kata para ulama, selawat ni memang Tuhan terima. Jadi moga-moga yang tengah-tengah tu pun Tuhan terima. Sambil-sambil kita menyembang, sambil kita menerang, ia tu pun moga-moga termasuk dalam amalan soleh kita biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita mulakan dengan selawat, dan kita sudahi juga dengan selawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وَسَلِّمْ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.